Mengarak batang pohon ini bagian dari ritual wujud syukur. Warga kepercayaan Parmalim merayakan upacara Sipahalima di Huta Tinggi Kabupaten Toba Samosir. Parmalim merupakan aliran kepercayaan asli suku Batak Toba. Upacara Sipahalima dalam kalender budaya Batak berarti pada bulan kelima. Kegiatannya mulai dari penampilan budaya tari hingga simbol persembahan wujud syukur dengan mengarak kerbau. Acara ini adalah acara puncak dari Matumona, persembahan dari Gabi dan Nayula, atau hasil dari kehidupan yang dicapai selama satu tahun berjalan. Warga juga memanjatkan doa pada leluhur untuk mengucap syukur atas hasil bumi yang diperoleh selama setahun. Setiap kepala keluarga juga membawa persembahan ke ritual ini. Ritual digelar selama 3 hari.